Video ini sempat viral beberapa waktu lalu. Terlihat seekor cheetah yang sedang kehausan mencoba minum di salah satu kubangan air. Seorang kameramen yang memperhatikan hal tersebut kemudian mengarahkan kameranya tepat kepada cheetah yang sedang minum. Dan setelah kamera di zoom, terlihatlah dengan jelas sang cheetah yang sedang minum tersebut. Namun, sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Dengan tiba-tiba seekor buaya menerkam cheetah tepat di lehernya. Cheetah berusaha memberi perlawanan, namun perlawanan cheetah tidak berarti bagi buaya. Kemudian buaya tersebut menyeret cheetah ke dalam air. Dan kini resmilah sudah, cheetah telah menjadi makanan buaya. Tidak jauh dari tempat itu, kameramen juga memperhatikan seekor teman cheetah yang lain sedang memperhatikan temannya yang telah menjadi santapan buaya. Sungguh peristiwa yang terlihat sangat menyedihkan, dan kini ia pun pergi meninggalkan tempat itu. And caught it.